Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman YouTube. Kali ini saya hadir mau berbagi pengalaman saya pertama kali untuk belajar menanam tanaman buah timun suri. Timun suri ini berawal ketika pas bulan puasa. Saya beli, terus kemudian bijinya kita tebar di pekarangan depan rumah, dan ternyata numbuh dengan baik. Sekitar ada puluhan biji, cuman setelah banyak yang numbuh, terlalu banyak, jadi saya sisakan sekitar 2 tanaman yang saya rawat. Nah, setelah dirawat, kemudian hari demi hari, minggu demi minggu, numbuh dengan sangat baik. Nah, pada saat proses pertumbuhan berlangsung, di sini saya pas dekat akar, saya kasih pupuk. Nah, ternyata berdampak sangat bagus untuk pohonnya. Setelah berlanjut, bunganya sangat lebat. Cuman yang saya jadi ada masalah di sini adalah pada saat buah mengalami proses pembesaran, itu selalu mentok di sini, selalu menguning. Sampai di sini terus menguning. Nah, ini salah satunya bunga-bunga banyak. Terus ini salah satunya juga bakal buah, tapi itu setelah besar dikit langsung menguning. Ini juga ada lagi, besar sedikit langsung menguning. Kemudian nyampe sini, ini salah satunya, ini ada yang busuk sampai berjamur begitu. Ini kurang lebih nyampe sini. Nah, ini tanaman yang kedua. Untuk tanaman yang kedua belum muncul sih untuk bakal buahnya. Nah, ini bakal buah. Terus ini sebetulnya udah banyak sih bakal buahnya. Ini juga kurang lebih sekitar 2 bulanan untuk tanamannya. Sudah banyak tuh. Cuman ya itu, selalu saat proses pembesaran mengalami yang namanya buahnya itu menguning dan busuk. Dan sampai saat ini saya belum menemukan untuk penanganannya. Kali aja teman-teman ada yang punya pengalaman seperti ini, mohon bantuannya untuk memberikan solusi gimana agar buah timun suri ini saat pembesaran tidak mengalami menguning
dan membusuk. Itu aja sih dari saya. Mudah-mudahan pengalaman yang saya share di sini ada yang membantu, dan syukur ada teman-teman yang pernah mengalaminya, bisa saling share di sini, saling komen di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu aja dari saya mengenai pengalaman saya pertama kali menanam buah timun suri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.